Halo, selamat tengah hari. Hari ini kita akan masak sup untuk kasih sama Edia yang Nina. Kita kasih samai dengan lobster bowl. Ah, ini. Kena kan nampaknya. Jadi tidak udang kan, jadi kita masak gunanya lah. Ini halia. Kita campur halia. Terus itu kita akan campur dengan bawang putih. Ini inilah lobster yang kita mau kasih campur nih. Nampak nih lobster dia nih. Campur guna ini umpai laut. Harga dia murah saja kawan-kawan. Kamu boleh dapat di situ Hapuat, yang dulu nama kedai dia Standard. Sekarang Hapuat sudah Rp3.20 saja. Sangat murah. Campur dengan lobster bowl yang tadi saya beli Rp13.90 kah? Kita murah sedikit lah. Terus tuh kasih sedia air panas. Kasih mendidih nih air sampai dia mendidih. Ini memang makanan yang sangat-sangat sehat. Gak payah goreng-goreng lagi. Dan sudah mau kasih sedia. Oke, masukkan bawang, masukkan halia, masukkan ini lobster yang tadi, bola lobster nih. Ini lobster yang sudah dibuka. Bukan lobster, rumpai laut. Ini bentuknya macam begini, sangat cantik. Kita boleh kasih carik-carik dia saja lepas mendidih. Sudah dimasukkan. Guna ini nor ayam tiup pati. Masukkan. Masukkan lada. Supaya dia sedap, tapi jangan kasih hancur. Kalau hancur, memang bagi dia rasa sejak. Jangan kasih hancur, nanti pedas. Anak-anak tidak boleh makan. Yeay, sudah siap. Inilah dia punya resep. Sangat sehat. Tidak perlu minyak lagi. Betul kan?